Halo bro, selamat datang kembali di channel Horrorly Story. Seperti biasa bareng sama gue lagi Adrian. Feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan, biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Hari ini gue mau cerita soal Psycho lagi. Kalau kalian pernah nonton film Alien tahun 1980-an, kalian pasti kenal jam tangan ini. Ini adalah model Psycho yang merupakan garis keturunan model yang dipakai sama pemeran Ellen Ripley di film Alien. Sebuah jam tangan dengan desain futuristik yang ternyata memang sengaja dipilih oleh direkturnya Alien Movie, yaitu James Cameron. Dia bilang film ini tujuannya memang pengen bikin sesuatu yang familiar dengan visi masa depan. Ada spacecraft, senjata-senjata, dan sengaja juga dipilih jam tangan Seiko yang desainnya futuristik, hasil kolaborasi Seiko dengan seorang desainer mobil yang bernama Giorgetto Guicciaro. Selain Seiko buat si Ripley di film itu, Seiko Guicciaro desain lain pun juga dipakai sama pemeran Bishop di film yang sama. Yang dipakai sama Ripley adalah Seiko 7A28-7000, sedangkan yang dipakai sama Bishop adalah Seiko 7A28-6000, yang bentuknya sama-sama asimetris dan sama-sama nyeleneh. Keduanya adalah hasil karya desainnya Guicciaro, yang juga merupakan salah satu saksi Quartz Revolution yang dimulai oleh Seiko yang menghancurkan pasar horologi di Swiss. Dan keduanya juga pakai movement chronograph quartz yang pertama yang berhasil dibuat oleh Seiko, yang juga mengguncang pasar automatic chronograph atau hand-wound chronograph yang di era itu masih berjaya. Oke, siapakah Giorgetto Guicciaro? Nah, dia adalah seorang industrial designer kelahiran Italia tahun 1938 dan sangat dikenal sebagai car designer buat merek-merek mobil ternama khususnya Eropa, kayak misalkan BMW M1, Volkswagen dan lain-lain, bahkan Lamborghini dan juga Ferrari. Saat itu, Seiko baru bikin movement chronograph quartz generasi awal, yaitu kaliber 7A28. Nah, saat itu digandenglah Guicciaro buat bikin desain model jam tangan pakai movement itu. Maka bikinlah si Guicciaro ini 4 model jam tangan dengan konsep futuristik. Yang 2 nggak terlalu sukses. Sedangkan 2 model lagi sangat terkenal yang gua yakin karena efek dipakai di film Alien yang juga sangat terkenal. Kedua model itu sangat digemari oleh para pecinta jam tangan khususnya Seiko, walaupun desainnya nyeleneh. Makanya Seiko terus memproduksi reissue-reissue-nya setahu gua dari mulai tahun 2013 sampai dengan 2015-an. Oke, mari kita lihat perjalanannya. Dimulai di tahun 2013, Seiko bikin Alien reissue yang pertama yang benar-benar ngikutin model 7A28 Bishop, yaitu pertama adalah SCED-003. Dan ini nggak cuma satu, seperti biasa Seiko bikin beberapa varian. Ada SCED-001, 003, 005, dan SCED-007 yang dibuat cuma 500 pieces masing-masing. Lalu ada juga SCED-009 dan SCED-011. Nah, ini adalah edisi khusus Tic Tac Store Jepang yang dibuat sangat terbatas cuma 200 pieces masing-masing. Movement yang dipakai bukan lagi pakai kaliber 7A, melainkan pakai kaliber 7T12 yang justru ini adalah mesin produksi massal yang secara kualitas nggak sebagus kaliber 7A. Banyak parts-partsnya yang terbuat dari plastik, dan spek kronografnya juga lebih rendah, bukan 1/5 second timing, tapi 1/10, dan tanpa fitur split second. Tapi secara fisik, model-model reissue yang pertama ini jauh lebih baik dari pendahulunya. Ada yang pakai stainless steel, dan ada juga yang pakai black hard metal, bukan PVD. Berikutnya tahun 2014, Seiko bikin lagi model reissue Alien Bishop Series. Kali ini dibuat agak banyak, tercatat totalnya ada 9 varian. 5 diantaranya adalah model terbatas yang dijual secara umum, dan jumlah masing-masingnya juga lebih banyak. Ada SCED-017, 019, 021, 023, dan SCED-025 yang masing-masing dibuat 2.500 pieces di awal tahun. Lalu menjelang akhir tahun, Seiko bikin edisi toko khusus lagi, yaitu SCED-027 dan SCED-029. Ini khusus untuk Tic Tac Store Jepang, masing-masing dibuat cuma 300 pieces. Terus ada juga edisi khusus buat On Time Store di Jepang. Modelnya adalah SCED-031, dibuat cuma 200 pieces doang. Dan satu lagi adalah edisi khusus untuk toko baju outdoor yang bernama White Mountaineering di model SCED-033 yang dibuat terbatas cuma 700 pieces. Movement yang dipakai buat semua keluaran tahun 2014 masih sama, yaitu pakai kaliber 7T12. Oke, sampai tahun 2014, belum ada yang Alien Ripley reissue. Semuanya Bishop model yang di-reissue.
Makanya di tahun 2015, Seiko bikin reissue buat replay series. Dan tercatat ada 5 edisi umum yang terbatas, dan 4 edisi spesial toko tertentu. Pertama ada SCED-035 dan SCED-037 yang dibuat masing-masing 3.000 pieces. Terus ada SCED-039 kayak yang lagi gue pegang, SCED-041 dan SCED-043 yang dibuat masing-masing 2.000 pieces. Dan seperti biasa ada edisi khusus untuk toko-toko di Jepang, edisi Tic-Tac Store ada SCED-045 dan SCED-047. Ini dibuat masing-masing 300 pieces. Terus ada juga edisi Brands Clothing buat model SCED-049. Ini dibuat 300 pieces juga. Dan ada juga edisi White Mountaineering buat model SCED-051 yang dibuat 1000 pieces. Movement yang dipakai masih sama, yaitu kaliber 7T12 Quartz Chronograph, sama kayak yang edisi-edisi sebelumnya. Nah, itulah kira-kira perjalanan dua model Seiko hasil kolaborasi sama Gui Chiaro yang terus diproduksi reissue-reissue-nya selama 3 tahun berturut-turut dari sejak tahun 2013. Gua yakin banget Seiko juga gak bodoh. Mereka bikin karena ada pasarnya. Dan faktanya, walaupun bukan termasuk line-up high-end-nya Seiko, dan terlepas bentuknya nyeleneh atau enggak, banyak orang yang suka atau enggak, kedua model Alien ini cukup banyak digemari dan dicari, terutama untuk edisi-edisi yang udah jarang banget. Nah, kebetulan gue punya perwakilannya. Ini bukan punya gue, tapi dikasih pinjem sama salah satu subscriber gue, Leon, yang sekarang jam tangannya udah ada di depan gue. Ini adalah model SCED-039, reissue-nya model 7A28-7000 alias Alien Replay Series. Bentuknya sama sekali nggak berubah dengan tabung pusher di sebelah kanan. Desain yang benar-benar nyeleneh, yang pertama kali populer karena si Ripley pakai jam tangannya di film Alien. Apakah tabung ini ada gunanya? Jawabannya, nggak ada. Ini cuma sekedar desain, tombol-tombol atas dan bawah adalah tombol pusher buat ngoperasiin chronograph atau stopwatch. Sedangkan crownnya tersembunyi ada di bagian dalam tabung. Jadi kalian harus tarik dulu baru dioperasiin. Oke, biar nggak penasaran, gue coba review singkat jam tangan Seiko yang unik ini. Dial buat varian ini adalah kombinasi white dial di bagian dasar dan black di bagian atasnya. Lebih dari setengah lingkar dialnya disisipin dial putih yang bagian atasnya dibuat lurus. Unik sih kelihatannya. Dan aksen kontras black dan white-nya malah kalau menurut gua bikin jam tangan ini kelihatan cakep dialnya. Ada 3 subdial chronograph, semuanya di print, yang kiri adalah sub-second atau jarum detik. Terus yang bawah adalah indikator chronograph per 1 menit. Dan yang ada di posisi kanan di angka 3 adalah indikator 24 jam. Di dalamnya ada indikator tanggal tanpa frame yang gua nilai cukup rapi. Dial putih ini kadang-kadang kelihatan silver kalau dilihat dari sudut yang berbeda. Dan ini nggak polos, kelihatan sedikit bertekstur. Terus di bagian dial itemnya ada logo Seiko, logonya applied, sangat tegas. Dan di bawahnya di print tulisan chronograph berwarna putih. Di bagian dial terluar dikasih minute tracker berskala detik, garis-garis putih yang rapi menyatu dengan marker-marker atau indeks jamnya yang berbentuk stick. Dan ini cuma di print emboss doang, bukan applied marker. Terus bagian paling pinggir dikasih sloping rehaut yang berfungsi sebagai tachymeter ring dengan marker yang di print berwarna putih. Kalau menurut gua, bagian dialnya kelihatan unik dengan aksen monokrom. Selain itu kelihatan padat dengan subdial dan marker-marker juga tachymeter ring. Di luar itu, semua printing dan placement-nya gue nilai sangat rapi dan presisi. Kalau buat bezel, gue nggak bisa bahas karena bezelnya statik menyatu dengan case, yang pasti berbahan stainless steel dengan finishing brush, dan yang unik juga kalau menurut gue adalah bentuk case-nya. Di luar dari aksen tabung di bagian pinggir, bentuk case-nya sebenarnya cuma bulat biasa. Tapi kalau kalian lihat, bentuk lug-nya benar-benar patah. Berbentuk blok, jadi kelihatan antara case dengan lug itu seperti bagian yang terpisah. Material case-nya berbahan stainless steel, bagian sampingnya dikasih finishing polish. Nah, di bagian ini kelihatan patahan lug-nya. Bentuk lug-nya rata biasa, nggak menukik ke bawah. Dan lug-nya pun bentuknya blok doang. Nggak ada rongga end-link yang kelihatan dari atas. Karena si rantainya masuk dari bagian bawah lug. Jadi langsung kelihatan patah, nggak melengkung kayak jam tangan pada umumnya. Terus di sebelahnya ada tabung. Sebenarnya bentuknya kotak. Dan ini adalah ikon dari jam tangan ini. Tabungnya adalah bagian terpisah dari case yang dikuatin sama baut seperti yang kalian lihat dari samping. Ini bahannya bukan PVD, tapi black hard metal. Terus crownnya juga nggak nongol, ditaruh di bagian bawah tabung, jadi kalau kalian mengoperasiin ya harus ditarik dulu dari bawah.
dan ini lumayan kecil, jadi gue harus lepas sarung tangan dulu. Nah, kayak gini kira-kira. Habis itu kalian tinggal operasiin doang. Terus dua tombol yang ada di permukaan atas dan bawah dari tabung ini adalah tombol start dan stop button. Nah, bagian ini juga sering dikomplain para penggemar jam tangan ini karena mekanismenya cukup ringkih. Aksen tombolnya nggak solid, goyang-goyang. Kalau menurut gue harusnya sih nggak perlu dikomplain banget ya, karena harganya juga nggak terlalu mahal. Ngoperasi ini juga gampang, kalian tinggal tekan aja, maka stopwatch-nya berjalan. Terus tekan lagi, maka stopwatch-nya berhenti. Ini sama aja mekanismenya kayak kronograf biasa, cuman beda posisi tombol doang. Terus yang tombol bawah adalah tombol reset stopwatch, sama seperti kronograf watch pada umumnya. Jadi si tabung yang nyeleneh ini murni adalah desain. Nggak ada gunanya apa-apa, di dalamnya juga nggak ada apa-apa. Cuman mungkin ya lebih mudah ngoperasiin tombolnya pas posisi lagi dipakai di tangan. Karena posisi pushernya ada di atas dan di bawah, yang lebih mudah dioperasiin pakai jempol dan telunjuk. Sisanya sih kalau menurut gua nggak ada gunanya lagi. Cuman murni sebagai desain doang yang ternyata jadi ikon jam tangan ini dari generasi pertamanya. Solid case back, finishingnya polish, di tengahnya diinggrave tulisan Guicciaro Design, terus di bawahnya ada nomor seri, dan di sekeliling case back-nya diinggrave spek-spek lainnya. Semuanya oke dan menurut gua nggak ada masalah. Oke, bagian bracelet juga di model ini gua nilai sangat unik. Berbahan stainless steel braceletnya dengan finishing brush, atau gue bisa bilang sandblasted. Desainnya juga unik, dikasih aksen block di setiap linknya. Braceletnya juga nggak terlalu tebel, tapi gue nilai braceletnya cukup oke, cukup bagus. Walaupun seperti biasa, Seiko di medium low level, clasp-nya selalu dikasih clasp yang biasa, yang nggak terlalu premium. Tapi oke lah, menurut gue overall cukup solid, dan desain braceletnya keren. Kalau bicara movement, tadi udah gue bahas, movement-nya pakai quartz chronograph kaliber 7T12, movement production massal tapi dinilai cukup akurat lah, namanya juga quartz. Terus kalau bicara dimensi, ya kita coba ukur aja dulu. Diameterial case-nya sebenarnya cuma 38 mm, tapi kalau include tabung samping ya jadinya kurang lebih 43 mm, dengan ketebalan hampir 11 mm. Terus langtip-langtipnya juga cukup pendek, kurang lebih 42 mm, dan inilah jadinya kalau dipakai di tangan gua yang lingkar pergelangannya cuma 17 cm. Walaupun diameternya kecil 38 mm, tetap kelihatan pas karena kebantu sama aksen tabung yang bikin tambah kelihatan lebar dan tinggi. Tebelnya pas, braceletnya juga cukup nyaman dipakai, dan ini kelihatan benar-benar unik karena si tabung yang tadi. Bobot jam tangan ini juga nggak terlalu berat-berat banget, cuma 106 gram. Oke bro, gua rasa itu aja review gua. Semoga bermanfaat buat kalian. Bentuknya yang nyeleneh memang nggak semua orang suka, tapi juga nggak semua orang benci. Banyak yang suka jam tangan ini karena keunikan desainnya. Dan seolah-olah model-model Seiko asimetris ini adalah signature khusus karya maestro desainer mobil yang ternama, yaitu Guicciaro. Harga jam tangan ini juga nggak mahal-mahal banget. Mungkin sekarang harga pasaran bekasnya ada di angka 2,5 sampai dengan 3 jutaan. Kalau menurut gua jam tangan ini, terutama buat kalian yang suka Seiko, layak dikoleksi, karena ceritanya, sejarahnya, dan juga keunikan desainnya. Oke, gua akhiri video gua. Feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan, biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel gua. Bagikan video-video gua ke teman-teman kalian, atau share di sosial media kalian, kalau memang kalian rasa ada manfaatnya. Oke? Selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya. Gua Adrian, sampai ketemu lagi di video-video gua berikutnya. Bye-bye.